Persib Kasih Nugrahan kadedeuh ti 3 BUMD di Jawa Barat lantaran prestasina nyangking Jawara Liga Hiji 2023-2024. Penjabat Gubernur Jawa Barat Bae Mahmudin nitelakeun eta kadedeuh teh dipasrahkeun langsung ka pemain Persib di Aula Barat Gedong Sate Kota Bandung pas Salasa pas sore 24 Juni 2024. Prestasi Persib anu jadi jawara kahiji dina Liga Hiji 2023-2024 mangrupakeun eus warga Bandung utamana sarta Jawa Barat umumna. Kukituna 3 BUMD di Jawa Barat nyaeta Bank BJB, PT MUJ sarta PT Jamkrida masrahkeun kadedeuh anu nitih 500 juta keur pamain Persib anu dipasrahkeun langsung ku penjabat Gubernur Jawa Barat Bae Mahmudin di Aula Barat Gedong Sate Kota Bandung poe Salasa pas sore 4 Juni 2024. Eta kadedeuh teh secara simbolis dipasrahkeun ka manajer Persib Umuh Muhtar sarta pamain Persib duaan nyaeta Beckham Putra Katut Henhen Hendiana. Bae miharep mangpirang BUMD di sakuliah Jawa Barat ngawewegan pelatihan Salasa hijina ngeunaan kawirausahaan ka pamain Persib sangkan boga bekel dina mangsa jaga. Lain ukur pemain Persib tapi oge atlet sejena. Pangnakitu rea atlet anu seseuteun dina widang ekonomi nalika geus senior atawa umurna leuwih ti 40 tepi ka 50 taunan. Saya minta BUMD Jawa Barat untuk membantu lah. Dia menawarkan, tidak perlu kewajiban. Karena kan kita sering lihat, sering mendengar entah pemain bola, pemain tangkis atau apapun yang di saat usia-usia produktif mereka berjaya, tapi saat sudah mulai umur-umur baru meninggalkan belum lama 40-50 udah mulai turun lagi lainnya ada Pak Dirut BJB. Di BJB kan ada beberapa program ya Pak, yep. Entah mereka usaha atau tapi itu kalau mereka mau setidaknya dibekali ilmu. Manajer Persib Umuh Muhtar ngerasa bunga klub sepak bola nak nampak kahati pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya sangat senang ya, tidak dilihat nilainya berapapun, tapi dari Pak Gubernur, didamping juga dari BUMD, dari ini ya, dari Panjabat, ini sangat-sangat senang. Saat kami berapapun, itu tandanya kadede, namanya kadede itu kan nyaah ya, nyaah kepada para pemain dan melihat ya, apalagi Persib jadi juara, itu wajar ya, wajar saya bilang. Gubernur pun juga bukan uang pribadi atau bukan uang kantor, mungkin kan banyak kawan juga ya, itu banyak kawan juga yang membantu. Nah ini saya sangat senang ya, sangat senang. Di Namprona, keur pemain Persib eta kadedeuh teh bisa jadi pangrojong sangkan latihan sarta main leuwih hade deui dina mangsa jaga. Budi Hartati, Bandung TV.